Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar, jaya buat semuanya dimanapun berada ya. Di sini saya sedang uji hasil tahap akhir dari alat roll platnya. Alat roll plat ini difungsikan untuk pembuatan spakbor ya Sobat Kreatif. Dan alhamdulillah diberikan kelancaran untuk sejauh ini, meski untuk mencapai hasil sampai akhir sangat panjang dan sangat menyita waktu ya. Dan oleh karena itu juga saya buat video ini, karena dari panjangnya proses yang dilakukan pada penyempurnaan alatnya, banyak sekali bagian-bagian yang berkarat, terutama pada tiap matras rollnya ya Sobat Kreatif. Jadi ke hasil pada plat yang sudah di roll ada sebagian yang kasar, tidak mulus ya, karena karat yang sudah mulai menebal pada matrasnya. Baiklah, dan jadi di sini saya akan lanjut ke bagian finishing keseluruhan tiap bagian pada alatnya. Jadi sambil saya bekerja membereskan alatnya, sedikit info dan sedikit pengalaman yang bisa saya share di video ini yang siapa tahu ya bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika Sobat Kreatif mau membersihkan karat ringan pada mesin pagar atau pada mesin kendaraan seperti motor atau mobil ya, bisa pakai cara dan tahapan salah satunya seperti dalam video ini untuk mempercepat pengerjaannya ya Sobat Kreatif. Baiklah, untuk tahap pertama Sobat Kreatif bisa buat karatnya agar mengambang atau terangkat terlebih dahulu dengan cairan seperti yang saya pakai. Di sini saya pakai cairan pembersih karat ya Sobat Kreatif dengan merek Super RS31. Botol sebesar ini isinya 250 ml ya. Untuk harganya juga cukup murah, sekitar 45 ribuan di online shop seperti Shopee sudah banyak yang jual. Nanti di deskripsi saya coba cantumkan untuk link pembeliannya ya Sobat Kreatif, jika sewaktu-waktu Sobat Kreatif memerlukannya. Oke, untuk cara pengaplikasian pembersih karat ini sebetulnya di botolnya juga sudah tercantum ya cara penggunaannya, sangat lengkap. Tapi saya perjelas saja dengan praktek agar mudah dipahami ya untuk semuanya. Yang pertama tentunya kita tuang cairannya ya ke wadah secukupnya saja. Untuk cairan pembersih ini sedikit kental dan baunya cukup menyengat ya Sobat Kreatif. Oke, untuk tahap selanjutnya kita basahi permukaan yang akan dibersihkan karatnya ya. Di sini saya pakai kuas untuk membasahinya perlahan-lahan. Karena alat ini ada dinamonya ya Sobat Kreatif, jadi nggak bisa main siram dan main gebrus untuk membasahinya. Dan karena target saya hanya sepanjang jalur dan matras mesinnya saja yang dibersihkan, takutnya airnya bisa jadi karat yang merambat ya pada rangkanya. Oke, setelah kita basahi merata setiap yang akan dibersihkan karatnya, selanjutnya bisa kita oleskan perlahan dan merata juga pembersih karatnya. Pelan-pelan juga ya Sobat Kreatif. Di sini saya tidak pakai sarung tangan karena tidak sempat ya untuk belanja sarung tangannya. Untuk seharusnya pakai sarung tangan karet ya Sobat Kreatif ketika melakukan hal ini. Dan pengolesan dengan kuas ya, jangan pakai lap atau dengan tangan. Dan usahakan apa yang saya lakukan di video ini tidak ditiru ya, karena cairan ini efeknya gatal pada kulit. Kalau kulit kita terlalu banyak terkena cairan pembersihnya, efeknya lumayan panas ya Sobat Kreatif. Jadi jangan ditiru untuk apa yang saya lakukan di video ini. Baiklah, jika sudah saya akan diamkan sebentar agar cairannya meresap sampai karat sudah benar-benar terangkat ya. Biasanya kalau sudah terangkat karatnya akan sedikit menguning ya pada bagian yang sudah diolesi pembersihnya. Oke, sambil saya nunggu pembersih karatnya bekerja, saya akan epoksi dikit demi sedikit ya tiap rangkanya. Takutnya kena air bisa-bisa jadi karat membandel yang baru pada rangkanya. Baiklah Sobat Kreatif, setelah kita diamkan kurang lebih 15 menit ya, untuk pembersih karatnya sudah cukup meresap dan karatnya juga mulai terangkat perlahan ya. Pada matras rollnya juga sudah mulai menguning untuk warnanya. Oke, sekarang kita tinggal hanya membersihkannya dengan air bersih ya, sampai bersih dan tidak ada warna kekuning-kuningan lagi. Untuk mendiamkan pembersih karat ini usahakan jangan terlalu lama ya Sobat Kreatif, karena nantinya mengeras kembali karatnya, akan susah sekali dibersihkan meskipun dengan air ya. Nanti saya perlihatkan untuk yang terlalu lama saya diamkan ya Sobat Kreatif untuk perbandingannya. Cukup mudah dan sangat cepat ya Sobat Kreatif untuk pengaplikasiannya. Oke, dan tips dari saya, jika Sobat Kreatif membersihkan karat pada alat atau mesin seperti ini, seperti dalam video, terkecuali pada mesin motor atau mobil ya, setelah dibersihkan dengan air ada baiknya lap yang bersih dan lanjutkan pada pengolesan oli baru atau gemuk mesin jahit ya, agar yang sudah kita hilangkan karatnya tidak kembali menguning atau muncul karat baru, apalagi pada bahan baja seperti dalam video. Nanti akan sia-sia apa yang kita sudah kerjakan.
Oke, kenapa seperti itu ya Sobat Kreatif? Pengaplikasian pembersih karat ini memakai air ya, bukan minyak, yang akan jadi pemicu timbulnya karat baru pada media yang sudah dibersihkan. Baiklah Sobat Kreatif, dan kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya setelah dibersihkan karat pada tiap matras rollnya. Sudah cukup kinclong kembali, untuk alatnya sudah terlihat baru ya dan sudah layak jual sepertinya. Dan untuk pembersih karatnya cukup paten pada fungsinya, sangat keren dan cocok ya buat membersihkan karat yang membandel atau karat-karat ringan. Ini pengalaman baru saya juga untuk memakai Super RS31 ini, jadi saya share saja sekalian biar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Baiklah, sesuai janji saya ya Sobat Kreatif, untuk perbedaan dari yang terlalu lama saya diamkan untuk pembersih karatnya seperti ini ya. Karatnya semakin tebal dan warnanya juga lebih ke warna coklat, bukan kuning lagi ya. Dan ini sulit sekali dibersihkan dengan air, jadi harus dibersihkannya dengan pembersih karat lagi, diolesi bergantian sambil dibersihkan dengan air perlahan ya. Jadi saya putuskan di sini untuk mengecat dasar keseluruhan rangkanya terlebih dahulu, karena akan banyak sekali air untuk membersihkannya ya. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, semoga bisa bermanfaat dari sedikit pengalaman yang bisa dibagikan di kesempatan kali ini. Sedikit info dari pemula ini semoga bisa jadi pengetahuan tambahan, membuat yang tidak tahu jadi tahu ya, membuat yang ragu jadi maju insya Allah. Nilai pekerjaan bukan hanya semata dari ukuran kerjaan itu atau dari harga kerjaan itu sendiri ya Sobat Kreatif, melainkan dari seberapa berkualitas kita melakukan setiap pekerjaan yang dihadapkan ya. Jika di kerjaan kecil kualitasnya kita sepelekan, nilai dari peminat tidak akan jauh lari dari kata bagaimana kalau mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.